Nah, Good People, kalau ngelihat sosok Paramita Rusady yang biasanya anggun dan pendiam, pasti Good People kaget nih dengan image barunya di program terbaru Net. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini. Tapi jangan lupa saksikan kembali Entertainment News besok jam 11 siang. Thank you so much for watching. Yes. Have a great day and bye-bye. Sudah jarang terlihat di layar kaca, baru-baru ini Paramita Rusady kembali menyapa penggemarnya lewat sebuah program televisi yang tayang di Net, televisi masa kini. Namun ada yang sedikit berbeda dengan image yang ditampilkan Paramita di acara Celebrity Square tersebut. Bila biasanya wanita 49 tahun ini terlihat begitu anggun dan serius, tapi hal itu tidak akan ditemukan dalam program kuis ini. Paramita pun mengaku pada awalnya ia tak menyangka kalau dirinya harus menunjukkan sisi komedi. Aku juga gak tahu ya, tiba-tiba ini aku kan juga sering kerja sama-sama Net. Terus biasanya tuh mereka tuh emang ngundang aku tuh untuk, apalagi Sarah Sehan selalu kan image-nya kan yang serius, nyeritain apa kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang apa yang sekarang sedang saya geluti gitu kan. Emang hidupku tuh belakangan agak terlalu serius gitu. Kita waktu itu belum tahu konsepnya gimana. Aku juga gitu. Tapi ternyata aku tuh ternyata di sini yang hancur banget. Aku aja sampai bingung ini apakah aku akan bertahan atau tidak. For your information, Good People, ternyata pada awalnya Paramita Rusady sempat enggan terlibat dalam Celebrity Square. Tadi aku tuh mikir-mikir, aku tuh gak mau, aku pikir ini hanya ya mungkin temporary gitu ya. Maksudnya aku juga gak tahu ini bakal gimana. Kalau saya melihat kayaknya, aduh kayaknya ini bukan segmen aku banget itu. Maybe I wanna quit gitu atau gimana gitu. Tapi mereka pada bilang, enggak kok bisa, mana bisa aku lucu kayak gitu. Aku bilang, tapi aku ngambil apa ya, dianggap jadi medicine untuk hidupku. Jadi satu hal yang perubahan warna ya. Jadi kayak ada inovasi dalam kehidupan. Yang artinya gak ngerjain yang itu-itu aja. Karena ya sebetulnya ternyata ternyata mungkin ada talenta yang lain gitu. Lalu dengan image barunya ini, apakah Paramita tidak takut akan tanggapan orang-orang di sekitarnya? Ya aku enggak takut. Karena ini kan konsepnya memang harus bercanda ya. Karena semuanya kan konsepnya bercanda, gak ada yang serius gitu. Jadi aku misalnya yang dibully tiap hari, padahal aku tuh yang istilahnya lebih tua gitu dari mereka gitu. Nyebelin banget nih anak-anak gitu. Tadi aku kesel gitu pikir-pikir. Tapi lama-lama dipikir-pikir lucu juga gitu. Hidup ini tuh jangan terlalu serius juga gitu. Karena gak ada yang serius juga gitu. Untuk menampilkan sisinya yang terbaik, ia pun bekerja keras setiap kali muncul di acara ini. Salah satunya yaitu berinteraksi dengan sesama panelis. Yang ini adalah semua adalah kerja keras. Walaupun di balik kegilaan ini kita semua berkumpul berpikir untuk gimana sih caranya gitu untuk tetap selalu memberikan apa sih sesuatu entertain yang jelas. Jadi nggak sedikit di balik layar, di balik panggung sebelum kita dapat materinya. Aku sama Indra gitu, gimana gitu. Dan ya kebanyakan sih semua spontanis aja, spontanitas kita gitu. Tapi bahwa tetap kita terkonsep gitu. Jadi semua punya karakter masing-masing. Nah bagi Good People yang penasaran seperti apa sisi kocak seorang Paramita Rusady, saksikan Celebrity Square setiap Senin hingga Jumat jam 17.30 hanya di Net. One night.